Langsung aja mulai, kita coba. Kita kerahkan semua tenaga ya. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dus. Oke, sorry guys, karena hari ini hari besar agama Islam, Idul Adha. Jadi gue gak bisa nge-record cepat-cepat ya. Jadi ini gue nge-recordnya di jam 1 siang. Dan biasanya gue habis reset langsung record. Dan di sini gue akan melanjutkan dead hike-nya yang kemarin ya. Jadi di lantai berapa itu? 66 kalau gak salah sudah. Oke, jadi gue kasih tahu sekali lagi, di sini gue pakai full power. Gue kasih tahu aja, Azura Shield pas gue pakai CTC kemarin masih ada ternyata di sini. Azura Shield level 3 full power, terus masih yang lama juga samurainya itu ada devasnya. Terus di sini gue masih beli yang ini yang lama, yang dari level 60 awal gue beli, ini masih ada juga. Dan di sini gue udah energizer ya, kalian lihat di sini energizer, dan di sini juga gue udah energizer buat KSG nih. Jadi gue energizer konsentrasi sama apa tadi satunya ya, lupa gue, yang armor. Nah jadi buat jaga-jaga mekanikal, nanti ini akan gue jelasin sama T hormon ini nanti di lantai terakhir itu buat hari ini. Oke, kita langsung aja. Jadi ini kemarin masih lanjutan tuyul ya, kita langsung ke hotspot. Jadi gue juga mau bereksperimen tanpa drone, bisa nggak, kuat nggak ya. Dan di sini jangan lupa sebelumnya kita ngereload dulu sebelum mencoba. Oke, buka dulu dong, kasihan nanti teman kalau dia mau ngereload. Oke, gas koi. Kita langsung select floor, ini di 66 ya, kita lanjutkan ya. Danger areas infected, try to outrun it for at least 60 second. Mampus, disuruh 60 detik pergi. Seriusan tuh. Aduh, nggak kelihatan. Disuruh eliminate nggak tuh. Ah, burik ayam gue, kambing. Eliminate. 2 peluru guys ya, kalian bisa lihat ya. Oh, cuma 2. Loh. Anjay. Ini pakai waktu, guys. Jadi kalian disuruh bunuh 3 zombie, terus kalian langsung lari aja. Nggak ada tuyul ya, sementara di sini gue lihat ya. Kita langsung ke lantai 67. Kita gas lagi 67. Gue kagak baca anjay 67-nya. Disuruh ngapain nih? Find the elevator to the next floor to escape. Disuruh lari lagi dong, lari dari kenyataan anjay. Oke, kita lari aja sebisa mungkin. Alamak, zombinya keluaran gak tuh? Kaget gue. Harus dihabisin kayaknya ini. Gue gak lihat guys, zombinya keluaran ternyata. Di sini kalian udah mulai harus pakai senjata yang keras ya, yang terasa ya, kelasnya A2. Kalau tower gue mungkin bisa, tapi kemungkinan kalau kalian mainnya kayak cacing gaming, kalian kalah sama waktu sih. Ini bukannya kayak gitu ternyata anjir. Muncul lagi nih pasti nih. Kagak ya? Tumben kagak muncul. Outrun the infected fan elevator. Sakit guys, gue biasanya habis shield gue karena ini aja. Karena apa? Api pasti. Apinya sakit banget sumpah, nggak ada akhlak. Biar lebih aman kita lewat atas bisa kok. Nih, kalian bisa lewat atas-atas ya kalau kalian nggak mau kena apinya ya. Wah, kalau kayak gini mah nggak bisa lewat atas. Loh, loh, loh. Itu nggak terbakar ya? Mereka nggak terbakar anjir. Kita disuruh ngabisin berarti guys. Aduh, ini zombinya nggak ada akhlak anjir. Keluarnya di tempat-tempat nggak bagus. Ini curiga gue juga keluar nih zombinya nih sebentar nih. Tuh kan, gue udah tahu itu meluk nih, kayak kita pas hotel anjir. Hotel kan kayak gitu juga, meluk dia zombinya. Oke, ternyata parah asli. Makin menegangkan ya di sini. Dan shield gue bocor dong, gue nggak bisa make anjir. It's okay. Sekarang kita reload dulu. Sebentar.
Di sini shield gue nggak jalan nih. Belum jalan. Kita select floor dulu, kita ke 68. Jadi budidaya kan mending kita baca dulu deh ya, daripada kita langsung gas. Di sini destroy all infected brood. Aduh, laba-laba lagi disuruh bunuh dong. Oke lah. Kita bikin dibikin rip aim lagi guys di sini sepertinya guys. Dan kalian lihat tuh di titik-titik tuh banyak sekali titiknya. Mana sih broodsnya? Gue nggak lihat anjir. Di atas ya. Gue rasa di atas deh guys. Oh, broodnya ini spora. Kalau spora gini gue saranin kalian pakai sniper sih mending. Banyak banget anjir. Di atas di pojokan tuh ada ya. Itu pojokan mana, Mamang? Pojokan bawah dong. Astaga. Oke, habis. Pojokan sini juga belum gue tembak. Nggak ada ya? Itu di atas kah? Sepertinya di atas deh. Coba kita coba aja. Shield gue hancur ya. Jadi kalian bisa lihat ya, shield gue hancur tuh. Itu yang full power loh, guys. Apalagi kalian yang shield biasa. Oke, lepas. Aduh, dipeluk terus. Kenapa zombie-zombienya ini sekarang gak ada hal kanjir? Senangnya meluk-meluk orang anjir. Oke, jangan lupa kita isi darah dulu. Setelah itu kita lari lagi dong. Jadi zombienya udah mulai meluk-meluk ya. Memang di sini kayaknya sudah mulai susah. Susahnya udah mulai terasa. Karena zombienya ini meluk-meluk. Oke. Kita bisa lolos juga. Memang agak susah sih. Gue kira masih ada tuyul. Ternyata tuyulnya udah nggak kelihatan di sini ya. Entah kenapa tuyulnya udah mulai nggak ada. Padahal harusnya per 10 lantai ya kalau diperhatikan ya. Oke, udah naik shield gue dan di sini kita select floor langsung ke floor 69. Jadi 69 nih generator nggak tuh? Generator. Banyak banget, Mang. Ah, yang ini lagi. Kalian bisa lihat ya, KSG gue di sini bintang 3 aja. Bintang 3 aja ini. Apa itu? Berapa peluru sudah? Anjir, aim gue kok kayak gitu sih? Kambing, kambing lah. Jadi kalian kalau mau ngikutin caranya masih sama, kalian bisa naik di atas sana terus habisin satu persatu. Kalau kalian nggak mau lama-lama ya. Kalau kalian mau mentingin, lebih mentingin rats ya. Kalau gue mah nggak mentingin rats. Jadi kalau mau kalah ya nggak apa-apa. Karena gue belum, jujur gue belum pernah sampai lantai sini sih, yang season 3. Itu satunya di sebelah sana. Banyak kali generatornya. Oke guys, bisa. Gue penasaran tuyulnya nggak ada anjay. Darah putih tetap diperhatikan ya, karena kalau udah 50% kalian nggak bakal bisa loncat nih. Bisa sih loncat, cuma ada jedanya jadinya loncatnya. Banyaknya. Bisa ditutup nggak sih? Oh bisa. Kita tutup dulu biar aman. Loh, dia kita nutup tapi kita ke dalam. Gak ada akhlak anjir. Nah, nutupnya dari sini aturan. Bukan apa-apa sih, takutnya keluar aja nanti entar. Main aman itu sangat penting, guys. Oke, kita lanjut. Lolos. Kita lanjut ke lantai 70 sekarang ya. Jadi di sini disuruh eliminate special infected. Oke, gue nggak mentingin anu ya.
basketball court. Ini infectednya kalau kalian lihat di mana ya? Di tempat itu ya kayaknya ya. Di lantai 2 ya, di tempat terakhir ya. Kalau gue merhatikan kayaknya di lantai 2 tempat terakhir, guys. Sebentar. Kan senang banget sih gue dipeluk. Sabar. Oh, di base anu basket. Di basket, guys. Ini musuhnya apa ya, bosnya ya? Gue jadi penasaran anjay. Apa itu Kalajengking? Waduh, ada anak-anaknya dong. Eh, anak-anaknya nyampe. Anak-anaknya bisa naik. Astaga, anak-anaknya bisa naik, guys. Susah nih kalau gue bilang nih, anak-anaknya bisa naik soalnya. Oke, kita lari. Udah, kita lari, 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 lari. Lari aja. Gue nembak-nembak itu, nembak bosnya ini rasanya udah kayak ngelawan MC Valvore sendirian anjay. Beberapa peluru. Yah, dipeluk. Jadi gue bilang sekali lagi ya, ini di lantai, di floor-floor di atas floor 65 udah mulai peluk-peluk semua zombinya. Jadi kalian kalau bisa ya berhati-hatilah. Jangan terlalu dibarbarin, guys. Kalau kalian barbarin yang ada kalian ntar yang tewas karena zombinya udah meluk semua nih. Ini zombinya apa ya? Gue jadi penasaran yang di sini. Katanya di sini laba-laba sih karena udah ada yang ngetes nih. 71. Oke, kita coba. Aduh, gue kagak baca anjir tadi apa bacaannya. Disuruh ngapain ini? Banyak banget sporanya. Oh, laba-laba ternyata musuhnya. Dua peluru ya. Mampus lah. KSG bintang 3 loh. Dua peluru. Bintang 3 loh, guys. Dua peluru, guys. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah kalau kayak gini caranya. Oke, kita buka. Di sini pasti banyak nih. Celup. Mbak, bukan banyak kan? Yang pasti gue masih mau main cara yang seperti biasa. Naik di atas ini. Wih, 2 peluru asli. Level 54 dong. Tuh, yang hijau bisa nembak nggak tuh? Coba kalau gue ngandelin AKE ini dapat nggak ya? Aduh, kok kayaknya susah ya? Oh, kalau laba-laba memang AR, guys. Kalau kalian mau pakai AR lebih sakit tuh. Eh, pusing aing kalau kayak gini caranya. Ini sakit banget dah. Kalau aing mah mending baik aja sih ya. Oke. Eh, banyak dong. Ya udah, aing pasrah, pasrah. Pasrah deh, pasrah. Pasrah di sini, guys. Daripada rip aim nanti bentar, mending kita pasrahin aja dah. Jadi di sini kalau kalian barbar spam hardener ya, tapi resiko kalian tanggung sendiri nih. Gue tadi bawa penuh loh ya, shield sama armornya. Sekarang udah berkurang segitu dong. Berkurang sekitar 2%. Oke. Kita reload jangan lupa. Sekarang kita select floor. 72 ya. Speeder fang dalamnya apa mas, nongkrong cuman. Berarti kita disuruh nyalain generator lagi nih biasanya nih kalau kayak gini nih. Ya kan? Kalau udah itu pasti generator. Ini generator lantai satunya di mana ya? Di dalam sana.
Wow. Eh, berapa peluru itu, Bambang? Astaga. Memang recommendednya kayak segini di sini, guys. Ya, kalau langsung terbuka mah ngapain gue habisin, tadi dia turun langsung naik ke sini aja. Gue kagak tahu. Tuh, dia bisa nembak dong. Gue benci tuh yang bisa nembak tuh. Eh, aim gue kayak apa sih? Anjir. Ini masalahnya susah nih. Ya udahlah, barbarin aja ya. Aim gue nggak bagus dah kalau main kayak gini. Kalau lawannya laba-laba gini. Mungkin kalian kalau mau ini, wih. Tuh, mereka diam aja, aim gue masih hancur, guys. Sumpah, mending gue ngelawan burung bangke dah yang di power plant itu daripada ngelawan laba-laba begini. Ini lantai 2 di pojok ya. Pojokan nih kalau dilihat, pojokan sih. Sakit sekali. Wah, gue sebentar nggak bisa loncat nih. Aduh, ini mereka ini yang kayak gini-gini nih, ngeselin nih. Sebenarnya bisa pakai toksin kalau kalian mau pakai toksin ngabisinnya, dilempar aja toksinnya di bawah. Ini yang ketiga pasti di ujung, di quartz. Buset, banyak kali anjay. Tuh kan. Waduh, di sini tambah banyak dong. Gue ngambil yang pojokan sana aja ya. Sini sini. Tuh, dia bisa nembak tuh. Bencinya gue itu, dia bisa nembak, guys. Mereka ini bisa nembak. Dan ini aimnya ke bawahnya cuma segitu aja dong. Fullnya. Untung dah. Eh, masih ada ya? Parah asli. Parah asli, parah. Oke, sekarang kita lanjut. Dah. Kita lanjut ke 73. Gue mulai deg-degan anjir. Bentar lah, isi anu dulu. Oke. Sekarang kita ke 73. Aing deg-degan anjir. Aduh, ini disuruh bunuh nih pasti. Gue yakin ini disuruh bunuhin lagi nih, kayak yang lantai-lantai sebelumnya. Tuh kan. Gue pasrah deh, gue pasrah. Yang penting kalian nggak lari-lari gitu. Daripada kalian lari-lari kan aim gue hancur. Waduh, itu apa-apaan tuh, tambah banyak tuh. Kalau kayak gitu mah gue kagak bisa pasrah anjir. Nggak naik dong shield gue. Kalah sama serangannya dia. Aduh. Mereka muncul terus ya. Eh, salah. Gue salah jalur. Kita habisin dari atas sini aja. Aduh. Memang serum di sini diperlukan banget. Sumpah, guys. Kalian perlu banget serum di sini. Wah, sakit, sakit banget, sumpah. Sakit banget. Sekarang defeat 5 monster di sebelah ya, seperti biasa ya. Nanti habis itu di sini muncul juga itu terakhiran tuh. Tengah-tengah sini tuh. Coba deh gue pakai ini deh. Bikin sakit kepala anjir.
Kalian lihat tuh, nggak ada damage-nya guys. 27, 27, 40, 50, 40, 50, 20, anjay. Sumpah, sumpah, sumpah. Aduh, gue kok malah loncat sih. Ya udahlah, pasrah. Gue pasrahkan kepada kalian. Burik kali aim gue anjir. Habis ya. Oke. Loh, turun dong dia. Gue pasang ammo dulu, guys. Ini nanti muncul lagi soalnya yang di tengah pasti. Jadi gue pasang ammo dulu. Terakhir tuh di tengah muncul pasti. Turunlah di kau. Tuh kan. Pasti muncul mereka. Udah ketahuan. Dan di sini gue ngambil dari sini ya. Enggak tahu yang mana itu. Kalian lihat aja yang kesini kesini lah pokoknya. Iya, kalian lihat yang kesini kesini. Ini semuanya kesini, anjay. Biar aja gue pasrah dah. Masalahnya ini banyak banget anjir. Kuat nggak sih? Nggak kuat ya. Turun ininya, guys. Aduh. Jangan malu-maluin lah. Masa lu sampai sini aja sih? Itu banyak banget masalahnya anjir. Gue mau ngelawan jadinya bingung. Udah habis. Untung habis. Yah. Udah keluar nggak tuh? Kok bisa? Hampir aja. Gue deg-degan juga anjay jadinya. Oke, kita select floor. Dan 74 dong masih. Using escape. Ini disuruh ngapain? Kita disuruh lari kah? Waduh. Udah ketahuan. Aku udah baca itu. Ini toksin, guys ya. Kalian jadi benar-benar harus pakai toksin di sini, guys. Udah gue bilang kalian pakai toksin aja dah. Kalau kalian mau pakai hardener kayak gue silahkan. Gue saranin kalian pakai toksin sih. Ini masalahnya ngeri banget nih. Gue aja sampai kayak gini nih. Ini gue pakai B3 ya. Jadi kalian bisa lihat, udah gue kasih lihat B3. Kalau gue pakai yang B5 gue nggak tahu damage-nya seberapa. Satu juga kah? Apa berapa kah? Aduh, kok ngelempar lagi sih? Oke, kita nyalain generatornya. Ada 3. Dan di sini tuh waktunya itu cepet banget berjalan, tau nggak sih, guys? Jadi gue nggak recommended kalau kalian bawa-bawa senjata yang kaleng-kaleng ya. Di sini udah bukan kelasnya kaleng-kaleng anjir. Kalau bisa kalian keluarin senjata terkuat kalian. Ini kan gue bawa senjata-senjata kecil karena gue mau nunjukin ke kalian aja kalau masih kuat. Dan itu sebenarnya kan tergantung dari combat, level combat kalian juga toh. Oke. Mama, banyak banget sih lo. Ini yang jagain ya. Belum nanti kita pas mau nyalain generator turunan semua dia. Lihat ya, tuh kan terjunan semua kan. Udah ketahuan. Karena ini nggak jauh beda sama level yang di 30-an ya. Ini sebenarnya kalau gue bilang sama aja. Cuma di sini bedanya levelnya lebih tinggi mereka. Oke. Kita nyalain terus. Biasanya kalau yang di sebelumnya mereka muncul lagi kan bentar di sini. Loncat lagi dari atas kan? Tuh kan, benar kan? Kita langsung lari aja, guys. Oke, sampai di lantai terakhir untuk hari ini ya. Jadi 75. Sebelum gue kasih tahu, gue jelaskan sedikit di sini ada perbedaan yang di season ini ya yang aneh. Jadi di sini kalian, gue juga baru dengar tadi dari teman. Kalau kalian mau naikin ranking ke silver,
itu kalian harus waktunya harus di bawah 1 menit 11 detik atau paling lama segitu biar bisa naik ke silver. Kalau lebih dari segitu kalian bakal tetap di bronze, bilangnya begitu sih katanya lo ya. Nah tapi gue nggak tahu, jadi di sini gue mumpung gue baca juga, jadi gue di sini udah persiapin ya. Yang pertama gue nyiapin itu yang tadi gue bilang, gue sudah energizer, tapi gue di sini nggak pakai yang B3 ya, gue di sini bakalan pakai yang B5. Jadi gue simpan di sini dan gue di sini pakai yang B5. B5 ini B5 buatan Bootman. Jadi dia buatan Bootman ini terkenal bagusnya karena dia di sini ada damage to humanoid monster interest sama damage to infected-nya 14%. Jadi dia yang tertinggi ya. Karena ada dua-duanya dan dua-duanya itu sama-sama tinggi. Dan gue udah energizer, gue udah pakai yang B5, tambahan lagi gue bikin tempo. Jadi gue tempo di sini bawanya kan 6 tuh. Jadi masing-masing gue kasih 2. Untuk light weapon 2, untuk muzzle 2, sama ini 2. Itu iklan apa sih itu? Terus yang ini gue karena bawa 9 karena kebanyakan gue kasih 3. Gue kasih 3. Satunya gue kasih 3. Jadi gue ngetempo habis-habisan di sini ya, gue kerain semuanya ya. Dan di sini gue reload dulu deh. Dan di sini yang terakhir itu gue pakai T hormon. Ini serangan terakhir. Nanti yang terakhir gue keluarin drone. Itu serangan dadakan terakhir. Oke, jadi kita langsung aja mulai, kita coba. Kita kerahkan semua tenaga ya. Tuh. Aduh, dia duluan keluarin enggak tuh? Gue aja pakai B5 aja masih enggak bisa, guys. B5 aja masih nggak tembus ya. Aduh, lambat kali. Dia kemana lagi? Dia ngejar drone gue dong. Gue nggak kuat juga di sini ya, kelihatannya ya. Gue bakalan tetap bertahan di anu kayaknya, di bronze juga. Karena di sini ngeresein nih, kalau nggak pakai flame tower nih sumpah bakalan ngeresein banget nih. Jangan panik, intinya kita jangan panik deh. Masih ada satu ya. Habis dong. Intinya kita jangan panik. Disedot dong gue. Ayo, ayo, ayo. Lari, 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 lari. Dari sini aja udah kelihatan ya, udah kalah sama waktu kita ya. 2 menit kan 10 menit tuh dikasih batasannya. Aduh. 2 menit di situ itu dikasih batasan waktu 1 menit anjay. Jadi kita tetap di bronze ya. Di sini gue udah habis-habisan pun tetap nggak bisa juga anjir. Tetap keras. Jadi ya mau gimana lagi kan. Memang di situ kelasnya udah kayak 70-an deh. Kalau gue bilang sih. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, kita di sini kan udah dapat, harusnya dapat ya. Dapat nggak sih glow stick-nya itu? Nggak dapat ya, harus naik ke silver ya. Nggak dapat dong, harus naik ke silver baru bisa dapat glow stick-nya jadi ya. Jadi ya it's okay lah, nanti kita coba lagi karena kan bisa diulang besok-besok ya. Cuma gue nggak tahu ya bisa diulang gimana. Jadi di sini gue udah habis-habisan tetap aja nggak tembus. Dan ya mungkin itu aja dulu video dari gue guys. Karena memang susah ternyata. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. And see you.